Rumah Muhammad Sajjad Kamarus Zaman, atau Sajjad yang terletak di Kota Damansara di sini, diserbu orang ramai yang mahu menyertai acara lelongan barang-barang milik usahawan kontroversi itu. Pendaftaran untuk mereka yang mahu menyertai acara itu dibuka pada pukul 10.30 pagi dan ditutup 15 minit kemudian. Rata-rata orang ramai yang hadir kecewa kerana pendaftaran sudah ditutup. Pihak ejen menetapkan deposit sebanyak RM5,000 semasa mendaftar bagi mereka yang mahu menyertai acara tersebut. Setakat ini, hanya 8 pembida yang mendaftar untuk membeli lebih 30 barangan yang akan dilelong hari ini. Seorang pengunjung yang mahu dikenali sebagai Linda, 37, dari Montiara, Kuala Lumpur sanggup membawa bayi untuk menyertai acara lelongan tersebut. "Saya berasa kecewa tak ada rezeki nak beli barang sebab datang lambat dan tidak dibenarkan masuk. Saya berminat nak beli beg tangan berjenama dan lampu," katanya.